Aku adalah Mari. Doraemon. Doraemon diam-diam mengumpulkan semua ini. Ternyata dia fansnya Mary Mari. Doraemon. Mari, mari, mari. Semua suka Mari Rin. Mari, 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 mari. Semua suka Mari Rin. Mari Chan, Mari Chan, Mari Chan, Mari Chan. Ada apa sih? Padahal aku kan sedang seru-serunya. Yeay, Mari. Kamu benar-benar Mari, suka dia Mari, ya? Mari, Mari Chan. Semua suka Mari Rin. Semua berputar. Ayo lihat Mari. Apanya yang spesial sih? Padahal dia cuma sedikit cantik. Nyanyiannya juga biasa saja. Beraninya kamu menghina Mari-Mari seperti itu. Rasakan ini, rasakan. Rasakan kamu. Rasakan. Ada apa? Giant, ada apa? Mari, mari. Dia sedang syuting video klip di dekat sini. Apa? Doraemon. Mari, mari. Mari ada di mana? Sepertinya tidak ada. Kameranya rusak. Mereka sedang memperbaikinya. Dan sekarang Mari sedang tidur di mobilnya. Dia sempat-sempatnya tidur siang. Ternyata selebriti itu pemalas ya. Apa tidak bisa lebih cepat? Hari ini jadwal Mari sangat padat. Kalian juga tahu kan? Sekarang sudah bisa. Bagus. Kalau begitu kita mulai. Mari, waktunya untuk bekerja lagi. Kira-kira Mari hilang kemana ya? Padahal sudah berharap bisa ketemu langsung hari ini. Hilang, sayang sekali. Mari. Sepertinya aku ketiduran. Kok bisa, Mari? Kamu ada di mana? Mari! Kalau kamu mau tidur, bagaimana kalau ke rumahku? Semoga ini bukan mimpi. Maaf mengganggu. Maaf karena rumahnya sempit dan kotor. Rumah kecil begini bikin malu saja. Ibu jangan diam saja dong. Kita kan sedang ada tamu. Kok malah enak makan sendiri? Tehnya mana? Silakan, silakan. Ayo silakan. Maaf merepotkan. Jadi tadi kenapa kamu tidur di dalam pipa? Tadi itu aku kabur diam-diam. Soalnya aku tidak suka. Kenapa tidak suka? Wah, padahal kan itu bagus. Kamu bisa terus tampil di TV. Dan penggemar kamu juga semakin banyak. Iya. Justru aku yang iri pada kalian. Mau apa saja bebas. Tidak ada yang memaksa. Baiklah, ayo tukar tempat. Aku juga mau tahu rasanya jadi idola. Kamu kan bukan fansnya. Memangnya kenapa? Gam, gam, sweet. Kalah lagi. Tongkat penukar tubuh. Tongkat ini, jika dipegang kedua sisinya, kalian akan bertukar tubuh sementara. Ayo, silahkan. Iya. Sekarang, Nobita sudah berubah menjadi Mari. Dan Mari, sekarang kamu adalah Nobita. Akhirnya, aku bisa merasakan jadi idola. Baiklah, ayo kita temui semua orang. Nobita. Kamu istirahat saja di sini. Iya. Nobita, tunggu aku. Itu Mari. Kenapa ada di sini? Dan lagi sama Doraemon. Doraemon adalah temanku sejak lama. Betul. Kami berdua ini sangat akrab loh. Kenapa lidahmu keluar? Tenangnya.
boleh kami minta tanda tanganmu sekarang juga? Boleh, tapi kalian harus janji, jangan jahilin Nobita lagi. Kami janji. Tarat, tarat, tarat. Sampai jumpa. Nobita, kenapa begini? Itu Mari kan? Kami mau minta foto, boleh kan? Ternyata fansnya banyak. Aduh, jangan dorong-dorong. Aduh, jangan dorong-dorong. Aduh, tolong aku. Itu dia ke sana. Mari, tunggu. Yang benar saja. Mari, ayo cepat. Apa-apaan ini? Kamu pungut rakun ini dari mana? Enak saja, aku bukan rakun. Ngomong-ngomong, syuting hari ini dibatalkan. Kamu ini kan seorang idola, Mari. Jangan sekali-kali muncul di depan umum seperti tadi. Baik. Kita mau apa? Wawancara untuk isi majalah. Sepertinya ini seru. Aku pasti bisa. Baiklah, kalau Mari hobinya apa? Aku nonton TV, baca komik, dan tidur. Lalu keahlianmu? Aku sering dapat nilai 0. Dan makanan yang kamu suka? Nasi dan telur dadar. Nobita, sebentar. Kenapa sih? Ada apa? Aduh, kalau jawabannya begitu, kamu bisa merusak citra baik Mari di depan publik. Masa sih? Soalnya kan aku tidak kenal Mari sama sekali. Ini tidak bisa dibiarkan. Biar aku yang gantikan. Oke. Maaf yang tadi, makanan kesukaanku, Doraya. Bukan, maksudku kue pancake. Bagaimana caramu supaya tetap cantik? Berkat mamaku yang selalu menyiapkan sarapan terbaik. Setiap hari selalu mengingatkan aku untuk minum air yang cukup dan mandi air hangat tiap malam. Kalau hari libur, supaya tubuhku tetap fit, biasanya aku panjat tebing atau hot yoga, lalu dilanjutkan dengan pilates. Selain itu, aku juga suka. Tadi itu bagus sekali. Iya dong, karena aku adalah fans berat. Hah? Bukan. Berikutnya adalah acara musik. Semangat ya. Selanjutnya sang idol terkenal Mary Mari dengan lagunya Mencintai Mari. A B C A B C D E Mari. Berhenti. Kenapa suaramu jadi sumbang begitu? Sepertinya tadi aku salah mengambil nada. Apa boleh buat? Hari ini kita playback saja. Jadi kamu tinggal gerak mulut. Oh, Mari. Tadi hampir saja. Sekarang kita pulang saja yuk. Iya, benar. Apa maksudnya mau pulang? Schedule hari ini masih sangat-sangat padat loh. Masih ada lagi. Kalau mau tetap terkenal, kamu harus kerja lebih keras lagi. Semua ini demi masa depan kamu sendiri. Ini semua demi Mari. Iya, terima kasih. Laki-laki itu lebih banyak dari bintang di langit. Strike! Kamu tidak apa-apa. Aku tidak kuat lagi. Sebaiknya kita pulang saja. Jangan coba-coba mengaturku. Masih banyak yang harus diselesaikan sampai jam 2 pagi. 2 pagi? Itu sangat berlebihan. Kalau begitu, ini. Ini. Akhirnya bisa kembali lagi. Ya ampun, sekarang aku malah jadi tante-tante. Mana Mari? Mari pergi kemana? Mari, sudah waktunya. Ayo. Astaga, di saat begini Mari malah menghilang lagi. Tidak, dia ada di sini kok. Loh, kenapa aku? Selamat bekerja sampai pagi. Semangat ya. Ini hari yang seru. Ternyata lelahnya seperti ini. Jadi Mari itu tidak enak ya. Iya. Sekarang kita pulang yuk. Aku sudah lapar banget nih. Aku pulang. Mama, maafkan aku. Bukan kok, aku Nobita. Tadi kami sudah bertukar peran. Nobita, waktunya makan. Oh ya, sekarang.
Sekarang ayo kita makan sama-sama. Iya, jangan malu-malu. Halo, Bibi. Maaf merepotkan. Tambah lagi. Rasanya aku sudah lama tidak bisa santai begini. Tapi sudah waktunya aku kembali jadi diriku. Mamanya Mari sekarang sedang berada di mana ya? Sepertinya di sana. Bagaimana pekerjaannya? Oh, sangat melelahkan. Sekarang aku baru mengerti rasanya. Mari, maafkan Mama selama ini. Aku bukan Mari. Mama, aku ada di sini. Hari ini kalian sudah menolongku. Aku janji tidak akan memaksa Mari lagi. Syukurlah, iya kan Doraemon? Tanda tangannya, foto bersama juga, salaman juga. Aku lupa minta. Ya ampun.